wabarakatuh bersama Eji dan juga Awal. Antara cerita yang panas dalam melodi hari ini, Reza Rosli dikatakan bercinta dengan Izrin Azminda. Bila saya berkawan saja, jadi orang mula timbulkan isu dah. Oh, Reza Rosli dengan Izrin Azminda. Oh, panas. Tapi dengar cerita Raja Ilya tak sihat. Raja Ilya. Menimbul ketulan-ketulan yang pelik-pelik. Tiba-tiba kita jadi macam bongkok-bongkok kat belakang. Jalan pun macam orang tua. Hai, Mira Filza. Apa khabar, Ahmad? Kita tak pernah keluar kata kita gaduh ke apa ke. After all, kita orang okey. Tak ada nak gaduh apa. Kenapa nak gaduh dunia industri tak besar? Ampunkan kami, penunggu guru. Dahlah, Kamal. Sabarlah, Kamal. Ini salam-salam Datuk Ifah Razia. Sihat? Alhamdulillah. Tak ada kena mengenai Emma pun. Emma okey, Emma baik. Kalau nak salah, ni salah abang ni. Takut nanti menyinggung ada pelbagai pihak. Lebih baik saya berdiam diri. Ya pun tak, no pun tak. Oh, segalanya panas dalam melodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi bersama dengan kami berdua. Jangan lupa follow Instagram. Ya, yeah, di Melody at TV3. Okey, kita mulakan cerita kita. Tadi kita dah tengokkan montas banyak cerita-cerita yang panas-panas. Cerita kita yang pertama apa, Ji? Betul. Cerita pasal tentang Reza. Cerita pasal tentang ambil kau. Cerita pasal tentang Reza Rosli. Reza Rosli katanya bercinta, didakwalah. Bersama dengan pelakon yang cukup popular, Izrin Azminda. Wah, tak lama lagi lah tu. Dan juga Hazamah yang bakal berkahwin dengan apa ni, pemain main dia. Oh, dahsyat. Dulu dahsyat, katanya kawan tapi dah bercinta. Okey, itu tak bekerja lagi, takkan true. Cuma sekarang ni kita nak ucapkan tahniah kepada Datuk Lee Chong Wei dan juga semua kontinjen-kontinjen Malaysia. Tahniah. Ini antara pencapaian skuad Olimpik yang terbaik kita dapat. Banyak sangat banyak perak. Hari ini buka paper semua cerita dia. Datuk Lee Chong Wei bergunegara, mix double, dapat perak, terjun dapat perak. So kita ada 4 perak dan juga satu gangsa daripada Pocket Rocket Man. Ya, dan diharapkan untuk tahun-tahun yang akan datang kan, kita akan cuba sebaik mungkin untuk mengharumkan nama negara. Memang betul. Dahsyat. Memang apa, sengitlah dia kata. Memang sengit sangat-sangat Olimpik Rio. Tahniah juga kalau anda nak tahu, kalau tak silap saya lah, Brazil menang kot emas bola sepak. Oh, rasanya lah. Kau jangan rasa-rasa. Oh, ini yang macam jangan sukan lah aku rasa. Tukarlah, tukar entertainment. Tambah marah lah kita nanti. Dan kepada anda, jangan lupa untuk teruskan bersama kami sebab dalam hari ini kita ada banyak cerita-cerita yang menarik. Macam tadi tu kita baru bagi sikit je. Ya, betul. Banyak cerita. Rosita Cik Wan hilang kereta pun ada. Ada penyanyi yang tak puas hati dengan radio pun ada juga. Macam-macam. Jadi kita saksikan Hazamah dan juga bakal isterinya. Tahniah, Mak. Selamatlah semuanya. Amin. Dan juga yang tadi tu, Izrin dan juga boyfriend. Didakwa. Saksikan. Sweet sangat. Baiklah, umum tahu hubungan penyanyi Hazamah bersama dengan teman wanitanya Genevieve Kam yang juga seorang ahli muzik. Sebelum ini pernah timbul yang menyatakan penyanyi ini bakal menamatkan zaman bujangnya bersama kekasih hati selepas hari raya. Ketika menemui beliau dalam rakaman rancangan Ia Ke, Melody sempat pertanyakan tentang persediaan perkahwinan beliau. Hazamah dan juga teman wanita bakal melangsungkan perkahwinan selepas hari raya. Ini dah sebulan lepas raya dah ni. Saya dah cakap raya apa tak? Ikutkan plan memang ada terfikir. Kalau boleh dah lepas raya ni memang nak kahwin. Tapi kadang-kadang apa yang kita rancang tu tak semestinya kita dapat lah. Buat masa ni kita tak dapat nak teruskan apa yang kita plan tu. Tapi plan dia memang boleh lepas raya jugalah. Disember pun still lepas raya kan. Mungkin Disember ke November ke. Sebab kita memang kalau boleh, saya punya target tahun ni, harap-harap orang kat luar sana doa yang baik-baik. Jadi majlis tu memang akan berlangsung pada tahun inilah perancangannya. InsyaAllah. Saya memang kalau boleh doakan agar ada majlis lah untuk saya pada tahun ni kalau boleh. Sebab saya pun tahun depan dah 33 dah. Bila lagi kalau boleh, kita pun ada target juga. 32 kita nak stop zaman bujang tu. Setakat ini ada ataupun tidak persediaan perkahwinan tu, dah sedia sikit-sikit ke? Saya kalau dalam perkahwinan, saya more sedia pada hati lah. Material, barang-barang, majlis-majlis tu saya tak take berat kan. Yang penting hati kita. Benda kahwin ni bukan benda main-main. Kalau sekadar nak kahwin untuk ada majlis meriah, itu bukan matlamat saya dalam perkahwinan lah. Ada jugalah kita preparation macam mana saya nak jadi seorang suami, macam mana saya nak bertanggungjawab
sebagai seorang suami. Benda-benda tu yang kita mau bincangkan, mau kita preparekan daripada benda-benda majlis-majlis yang sebesar itulah. Mungkin inilah satu soalan yang agak sensitif untuk ditanya berkenaan teman wanita Hazama sendiri. Macam mana agaknya persediaan diri beliau, sebab umum tahu teman wanita Hazama seorang yang berbahasa lain dan beragama lain. InsyaAllah dia pun, sebab tu kita saya cakap tadi, kita mau prepare pada benda yang itu daripada benda yang majlis-majlis yang luaran-luaran ni. Kalau anda kata saya kahwin juga tahun ni, majlis saya tahun depan. Kalau ikutkan kepala saya, dia penting tapi tak berapa penting macam syariat yang kita tengah nak bincangkan ni. Kalau boleh dalam masa terdekat pun okey, semua orang pun dah tahu, satu Malaysia pun dah umum lah saya memang nak kahwin. Saya pun tak suka nak sorok-sorokkan saya punya status. Saya kalau boleh berita-berita macam ni, kalau boleh saya nak share lagi bagus orang share. Cari dah ada tak bulan tak ada. Saya plan mungkin lepas penuh ni saya nak pergi kursus kahwin dulu, sebab kursus kahwin pun tak pergi lagi. Lepas kita buat kursus kahwin baru kita boleh plan. Mungkin kalau saya buat majlis pun saya buat nikah aje. Saya tak buat sanding ke. Kalau ada duit lebih insya-Allah kita pun modal tak adalah besar mana pun. Nah, kita ukur baju badan sendiri. Kalau saya buat majlis pun mungkin majlis pernikahan saja. Terima kasih kepada anda semua yang menyokong saya daripada hari pertama saya masuk industri sampai ke hari ini. Doakan jodoh kami, saya dengan pasangan saya, berpanjangan, dimurahkan rezeki dan terus menonton Melodi. Harap semuanya berjalan dengan kita lancar. Kita doakan yang terbaik lah untuk Hazama dengan apa Genevieve. Benda-benda kahwin ni tak usah dipaksa-paksa. Betul. Kadang-kadang kita sebagai artis ni bila peminat paksa-paksa bila nak kahwin, bila nak kahwin, kita kahwin je terus. Sabarlah. Ini sabar. Kan semua antara apa rezeki. Tapi sekarang ni macam kita janjikan tadi, Izrin Azminda dan juga Reza Rosli. Katanya bercinta. Tak tahulah macam mana dia orang boleh jumpa, adakah cinta lokasi dan juga sebagainya. Biar Reza sendiri jawablah. Ya. Aku malah nak tambah-tambah cerita. Dia orang berlakon sama ke apa? Itulah. Tengoklah Zah. Apa nak jawab Zah? Minggu lalu bertempat di Warner Music Malaysia, berlangsungnya pelancaran single terbaru Yasin Sulaiman bertajuk Music. Artis yang terkenal dengan genre world music dan lagu hit Mimpi Laila ini didakwa pernah merajuk dengan industri seni. Betul ke? Lebih lanjut, jom kita dapatkan komen Yasin sendiri. Saya memang dah lama menyepi, duduk di dalam studio hanya buat composing, producing lagu untuk orang lain. Saya dah buat album ni sebenarnya dah 2 tahun lepas. Start buat album ni, saya memang merancang untuk kembali aktif dan lancarkan single yang pertama iaitu Music. Abang Yasin mendiamkan diri ni disebabkan tidak berpuas hati ke? Tak adalah. Saya dalam industri ni dah lama. Saya start buat album Brothers daripada tahun 95. Keluar sampailah ke Millennium itu dah 5 tahun. Dan after that, another 5 years lagi. I think mana-mana anak seni pun mungkin akan rasa macam terlalu banyak, mungkin nak rehat lah. Sebab saya pun masa tu kahwin dan dapat anak dua dan semuanya kecil-kecil masa tu. Dan saya pun macam dah fed up sikit dengan spotlight semua. Saya decide saya nak hidup relax sikit. Saya nak lepak studio, buat lagu dan kompos saja. Saya pun telah melakukannya selama 10 tahun. Yelah, tapi lama-lama bosan juga duduk studio tu. So, ini keluar balik lah. Sebagai artis, apabila anda duduk dalam spotlight, you tanya mana-mana artis lah yang terkenal, yang duduk bawah spotlight. After a while tu anda akan rasa rimas, stres sikit. Saya pun melalui fasa itu dan saya pun adalah macam take a break lah. InsyaAllah bulan Oktober nanti kita akan release album saya ini. Kita akan release single demi single. After that kita akan launch the whole album terus. Lakon muda semakin meningkat naik, Reza Rosli kini semakin dikenali selepas lakonan dalam drama Seindah Takdir Cinta mendapat sambutan peminat-peminat Malaysia. Walaupun namanya baru sahaja menjadi perhatian, namun ada saja gosip yang dikaitkan kononnya Reza didakwa pernah bercinta dengan seorang pelakon wanita popular. Siapa ya? Sila jawab Reza. Itulah sebab mungkin jadi gosip tu sebab saya jarang keluar dengan mana-mana perempuan tau. Jadi bila saya berkawan saja, jadi orang mula timbulkan isu tau. Oh, Reza Rosli dengan Izrin Azminda. Tapi bagi saya tak ada apa-apa. Kita orang berkawan macam biasa sampai sekarang. Macam yang dia cakap tu macam tu saya cakap. Apabila mungkin orang mengaitkan nama you dengan Izrin ataupun mengaitkan you dengan gosip cinta, you menganggap bagaimana gosip tersebut membantu karier you? Saya pun tak tahu yang gosip ni sampai tersebar semua apa benda kan. Bagi saya macam saya stay humble je lah. Stay cool je lah sebab benda tu tak betul. Saya tak pernah terlintas pun niat saya nak menggunakan dia untuk naik lonjakkan nama saya, tak pernah sama sekali pun. Biasalah orang kenal satu sama lain, biasa orang mesti akan buat gosip semua macam tu kan. Tak ada. Selepas nama you dah meningkat naik, lepas drama Seindah Takdir Cinta, keluar balik cerita lama yang dulu ingat tak last year. Ada nama you, kononnya you mengalami kemalangan dan keluar isu yang you meninggal. Bila you dah popular sekarang ni, keluar balik isu tersebut yang ramai bertanya kepada kami, betul ke Reza Rosli meninggal dunia? Sedangkan cerita tu adalah cerita lama yang mungkin orang nak kaitkan
kan semua orang baru kenal you kan. You bagaimana? Kalau orang cakap dah tak ada tu biasanya panjang umur. Tapi biasanya yalah masa yang tersebar kat social media ni semua balik kan masa hari raya kan. Biasa mesti orang nak hangatkan dia punya blog ke apa benda. Salah satu dia untuk naikkan cerita-cerita lama pada masa yang akan datang kan. Sebenarnya saya faham. Diorang update tu sebab diorang nak semua berhati-hati di hari raya. Tak nak jadi macam saya kan. Saya kadang-kadang lalai, reckless. Ada pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab ini menyalahgunakan berita-berita tersebut untuk mendapat like ataupun mendapat hit tertinggi orang nak masuk dalam laman media ataupun laman sosial mereka. Macam you bagaimana? Menggunakan cerita tu tak kisah. Macam saya boleh maafkan. Tapi jangan soal mati ni tak boleh dibuat main-main. Sebab mati kan. Mati ni hidup sekali dia kan. Jangan buat main-main semua orang. Keluarkanlah cerita yang bagus-bagus yang baik-baik. Bermoral value ke. Saya maafkanlah orang-orang yang nak buat cerita tu. Benar cerita tak ada apa-apa. Saya accident bengkak. Alah luka sikit je. Itu je. Saya okey. Saya ada kat sini untuk menghiburkan anda di drama-drama yang akan datang. InsyaAllah. Kawan je. Tapi tak salah daripada kawan bertukar jadi cinta, bertukar jadi pasangan pasangan suami. It's okay. No selepas problem. Ni apabila kita kembali, kita ada cerita pasal Mia Ahmad dan juga Mira Fiza yang disatukan sebab ramai orang kata dia orang bergaduh. Yeah. Tak tahu ceritanya, kembali selepas ini dalam Melody. Satu lagi filem terbitan Grand Brilliance iaitu Pekak. Filem yang diarahkan oleh Muhammad Khairul Azri Mat Nor ini mengisahkan tentang seorang pengedar dadah bernama Uda yang cacat pendengaran. Antara peneraju untuk filem ini adalah Zahiril Azim dan Sharifah Amani. Jangan lupa saksikan filem ini pada 1 September 2016 di Pawagam berdekatan. Pekak. Sharifah Amani, antara watak utama dalam filem Pekak. Kalau kita dengar tajuk filem ni macam memang lain daripada yang lain. Jadi apa agaknya kelainan yang dibawakan dalam filem ini? Banyak kelainan, tapi I think antara yang paling kuat adalah barisan pelakon. Ni bukan nak up sendiri tau. Saya minat Zahiril, saya minat Amirul, Idil, Kina dari dulu. Saya dapat momen yang saya boleh bekerja dengan pelakon yang tulen yang kita tak payah explain dekat mereka apa itu lakonan. Diorang tak sibuk Snapchat on set. Diorang memang bekerja. Alhamdulillah we had a wonderful time dengan team yang sangat best dari Future Flow. Director kita, producer kita, a lot of support. Saya dapat tahu juga kan dalam filem ini ada kemunculan khas Joe Flizzo dalam ni. Ya, Abang Joe pun ada. Antara Malaysians yang memang mengharumkan nama kita di luar sana. Alhamdulillah. Dia mengisahkan pasal budak ni, nama dia Uda, problem kedengaran. Dia nak baiki dengan cochlear implant. Tapi cara dia dapat duit is cara yang agak unconventional. Dia menjual dadah. Kalau saya cerita banyak lagi, jeng-jeng-jeng cerita dia, dia tak keluar. Hopefully kita nampak sedikit sebanyak real life of KL punya kids. We don't see that a lot dekat kita punya TV atau kita punya filem. Dengan harapan kita bagi satu lagi cerita yang ada kelainan lah. Hai, Assalamualaikum. Saya Sharifah Amani. Jangan lupa saksikan Pekak yang akan temui anda di Pawagam pada 1 September ini. I'm so nervous. I hope you guys like it. Jangan lupa untuk saksikan Pekak di Pawagam 1 September 2016. Tinggal beberapa hari sahaja lagi selepas Hari Kemerdekaan. Rabun, sepek, pekak pula. Pekak semua adalah. Memang hebatlah. Ini cerita pasal apa? Rabun semua sakit-sakit ni. Sakit. Cerita pasal seorang artis kita yang dikata didakwa lah. Didakwa. Dijangkiti penyakit misteri. Tapi macam awal tadi kita tengok memang dia cakap dia ada penyakit sikit. Dia macam mengaku. Bila masa aku cakap aku ada penyakit? Bukan kau. Apa? Ni raja ni. Raja ni? Raja dia lah. Raja Ilya lah. Tak tahulah betul. Penyakit misteri ke penyakit misteri? Dia nak kahwin ke kalau penyakit isteri? Penyakit apa eh? Kita tanya tuan punya badan lah. Jangan buat spekulasi. Tak. Dia tanya tuan punya badan. Silakan raja. Sian. Minggu lalu telah berlangsungnya majlis sidang media Festival Filem Malaysia dan majlis itu, Melody berkesempatan bertemu dengan pelakon yang bernama Raja Ilya. Raja Ilya, untuk Festival Filem Malaysia kali ini, Ilya sangka tak Ilya tersangkut untuk jadi top 5? Sambutan untuk filem tu sebelum ni memang bagus sangat-sangat. Tapi untuk Ilya untuk masuk top 5 tu memang langsung tak bajet. Agak-agak boleh menang tak? Takut kita Zara Zio. Christina mana boleh. Aku main rendah diri. Taklah, sebab rasa macam yang lain-lain pun kuat juga dalam filem-filem yang nominate kan. Jadi Ilya macam nominate pun cukup baik dah. Jika sebelum ni kita macam dengar Ilya tak sihat, mula-mula katanya Ilya dijangkiti virus, tapi ada desas-desas yang mengatakan Ilya terkena buatan orang. Sejauh manakah dakwaan itu? Nak cakap macam mana, sebab ada kata benda tu kurafat, ada benda tu kata benda tu wujud, seallahu alam lah. Tapi kalau daripada segi medical, report-report dan segala-galanya memang menunjukkan teruk. Tapi bila of course lah orang tua kita kan, mak kita dan macam-macam kita juga adalah tolong macam pergi tengok-tengok kat sana, ustaz datang ke ward apa benda semua. So daripada segi-segi tu pula dapat satu lagi gambaran lain mengatakan oh budak ni kena ni. Kena buatan orang ni macam tu. Apabila tahu
mungkin ada orang yang hantar benda bukan-bukan dekat Ilya. Macam mana Ilya ambil masa berapa lama untuk berubat? Macam Ilya sendiri macam 50-50. Tak adalah cakap benda tu kita nak percaya 100%. Sengsara yang macam mana Ilya kena? You know, sometimes kita ada simptom-simptom yang kita akan rasa macam, eh, kenapa tiba-tiba aku jadi cacat? Contohnya lah, bersifat seperti orang tua dan menimbul ketulan-ketulan yang pelik-pelik. Tiba-tiba kita jadi macam bongkok-bongkok kat belakang, jalan pun macam orang tua. Kita kena sesuatu kat badan kita, tapi doktor kata benda ni bukan sekian-sekian. Macam sejenis misteri. Ilya ni ada macam bergaduh dengan orang ke ataupun memang bermusuh dengan orang ke yang menyebabkan orang hantar benda yang bukan-bukan? Nak kata bermusuh, bergaduh, bertumbuk ke apa, tak ada, tak ada. Tak tahu nak cakap macam mana. Kenapa orang tu buat demikian kan? Mungkin Ilya tak sedar. Rampas boyfriend orang tu ke? Tak, rampas menolak cinta ke? Menolak cinta ada je. Of course, macam kalau kita tahu kita ada buat salah dengan someone dan kita rasa macam kita patut minta maaf secara, you know, in public, dalam TV ke apa, so Ilya willing tu. Kalau betul ada orang buat-buat dan ada yang tengah menonton Melodi sekarang ni adalah salah seorang yang membuat dan menghantarnya, Ilya nak cakap terima kasih lah sebab memang Ilya sengsara. I'm a Muslim dan Ilya percaya ke Allah. So, selagi Allah ada, selagi itu Allah will protect me and also semua umat dia. Dan terima kasih sangat-sangat. Alang-alang dah ada dekat Melodi ni kan. Nak bagi tahu jugalah malam ni jangan lupa saksikan Ye Ke pukul 10:30 malam. Eh, kau ni tak profesional lah. Ni Melodi apa pergi promote Ye Ke buat apa? Ye Ke? Ya. Yeah. Tak boleh. Cerita dia profesional malam ni. Tak, lagi pun orang yang buat Melodi ni kalau kau tak tahu yang kat belakang yang tengah duduk kat dalam bilik tu. Kau jangan cakap orang lah, bukan kat belakang je, kat depan pun sama. Oh, Ye Ke? Ye Ke? Ye Ke? Okey, malam ni pukul apa? 10:30 malam macam biasa, profesional bersama dengan rakan-rakan artis yang profesional bersama dengan anda. Mm-mm. Sebab dalam profesional tu, mm-mm, dia cerita, dia bergaduh macam mana pun, dia tetap kena kerja macam biasa. Kalau lebih orang tak nak tengok lagi. Ni alamak, aku tunjuk muka aku buat apa? Kita tengok. Tengok yang tadi tu. Tengok BT. Tengok BT sikit. Tengok bagilah sikit. Belajarlah sikit. Cepatlah. Ni nampak. Ni Adira. Reza. Kaji, tak salah. Zamarul. Hafiz, Reza pula. Reza yang tadi tu. Nama lebih kurang. Eh, handsome ni bukan cara dia. Michael Ang pun ada. Bibi Alia. Ini memang panas. Apa yang profesional dia orang ni? Profesional lah. Macam-macam isu yang ada yang timbul, dia orang kena kerja juga. Walaupun dia orang mengalami situasi tersebut dalam masa yang sama. Merancang aku untuk ini, jadi dua-dua belah pihak pun setuju. Aku nak jodoh kakak aku. Sangat profesional. Siapa? Abius. You pilih Mas Ida, you atau I? Oh, bagus. Aku rasa menang ASK tahun depan. InsyaAllah. InsyaAllah. Tapi Kak Uji dengan ABU so sekarang. Oh, ya. Sebab tu tadi dia excited. Aku malah jangan gosip. Jangan gosip. Okey, sekarang ni kita nak cerita pasal Asfan, penyanyi tu. Uh-huh. Yang baru-baru ni telah menaikkan status di Facebook beliau tentang royalty. Oh, royalty. Hmm. Lepas tu Cikta pun ramai juga yang dah tahu yang kereta dia hilang kan. Oh, tu kan. Hilang bukan Cikta je. Lepas tu apa tu, Sheikh Oz pun hilang juga. Ya ke? Puan Furina. Hilang juga katanya. Aduh, banyak betul. Jadi berjaga-jaga kepada yang buat benda-benda yang tak elok ni, tolonglah. Carilah rezeki yang halal. Kita tengoklah apa yang berlaku sebenarnya. Sabar Cik Ta. Saksikan. Baru-baru ini juga, IM4U telah berkunjung ke Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Medan, Batu Pahat Johor untuk program Bicara Menggapai Impian. Program ini menampilkan beberapa ahli panel yang terdiri dari mereka yang berjaya untuk memberikan semangat dan motivasi kepada para pelajar. Turut memeriahkan program tersebut ialah penyanyi terkenal Asfan. Saya sangat berbangga dan berterima kasih atas usaha kerjasama yang telah kami laksanakan bersama IM4U. Saya sangat percaya kehadiran mereka membantu pihak sekolah memberi impak dan juga kesan pada pelajar saya untuk berjaya dan menjadi cemerlang pada masa akan datang. Hari ini hadir bersama program IM4U ke sekolah di Batu Pahat. Bagaimana agaknya Asfan bila dapat memberi kembali lekan mungkin tunjuk ajar ataupun nasihat ataupun motivasi kepada pelajar-pelajar sekolah di sini? Haru sebenarnya lah. Saya pun orang baru dalam industri. Apa yang saya boleh share adalah pengalaman saya untuk diorang mengejar impian dan kejayaan diorang. Rindu sebenarnya sama sekolah untuk dapat
kembalikan memori saya sebenarnya. Secara tak langsung saya dapat menyanyi dan juga gembirakan diorang. Bagi mereka mengikuti Facebook Azfan, ada tertanya-tanya kenapa agaknya Azfan macam selalu marah-marah, kadang-kadang macam meroyal. Dan ada yang terbaca sebelum ni seolah-olah ia berkaitan dengan sesuatu tentang duit royalty. Kenapa agaknya masalah yang melanda Azfan? Post itu adalah general. Untuk saya sharekan kepada orang semua pasal saya adalah seorang pendatang baru. 5 tahun saya berada dalam industri secara serius. Banyak yang perlu saya pelajari. Saya kadang-kadang just nak tahu apa benda yang boleh ataupun tak boleh. Tak ada nak mengaitkan sesiapa sebenarnya. Pasal isu royalty tu sebenarnya bukanlah isu saya nak bergaduh, nak menyalahkan mana-mana pihak pun tidak. Apa agaknya yang Azfan ingin persoalkan di situ? Adakah Azfan ada rasa teraniaya ataupun ditindas pihak tertentu? Ataupun ada hak yang ingin Azfan tuntut? Saya baru dalam industri. Saya tak nak saya jadi orang yang tak tahu apa-apa tiba nak buat keputusan sendiri. Saya tak nak menguruhkan lagi keadaan sekarang ni. Jadi saya jumpa juga dengan program saya untuk dapatkan advice apa benda yang boleh, apa benda yang tak boleh. Benda-benda yang berkaitan dengan undang-undang yang saya tak faham, semua saya serahkan kepada peguam. Biarlah benda tu kita kaji, kita selidik betul-betul. Lepas tu baru kita ambil langkah yang sepatutnya. Selepas bertemu peguam, adakah Azfan rasakan ada langkah yang lebih bagus boleh diambil selepas ini? Bila dah orang kata meroyan di Facebook tu, orang yang tak faham pun akan ada rasa untuk cuba faham apa agaknya masalah Azfan ni. Masalah tu boleh diselesaikan. Cuma peguam ni adalah tempat buat rujukan saja. Pasal saya pun tak faham. Saya pun tak boleh nak cakap apa-apa. Semua saya sedarkan peguam saya je lah. Azfan ada berjumpa dengan saya, berkongsi rasa dan puas hati dia. Kita kena teliti dulu. Sekiranya benda ni betul-betul menimbulkan masalah dan juga menafikan hak Azfan, kita boleh ambil langkah-langkah yang mengikut undang-undang. Pada mereka yang terbabit dalam hal ini, mereka yang secara langsung atau tidak langsung terasa dengan status yang ditulis oleh Azfan, apa yang Azfan katakan buat masa sekarang? Saya nak mohon maaf. Secara general, saya post itu adalah untuk share apa perasaan saya sebenarnya. Tiada niat untuk bergaduh, sama menyaman, bagi ruang kat saya untuk memperbaiki juga diri saya sendiri. Dan saya harap benda ni tidak diperbesar-besarkanlah. Semua orang pun dah tahu kan dengan kejadian yang menimpa Rozita Cik Wan. Pastinya semua orang dah boleh gambarkan bagaimana amukan puaka Rozita Cik Wan bila kehilangan kereta mewahnya. Cuma bezanya orang tak tengok je lagi amukannya dalam melodi. Tak ada dah nak amukan puaka sangat. Kita duduk dalam gated. Ada guard semua. Bila kejadian tu berlaku kat tempat tinggal saya tu, memang dia tahu. Dia ambil report tapi dia tak bagi tahu kita orang. Dia tahu dia gunting pagar. Lepas tu masuk ambil kereta saya dan keluar langgar palang guard. Kalau dari pukul 4:30 tu dia orang inform pukul 11 pagi tu, InsyaAllah boleh dapat. Polis pun memang suruh ambil tindakan dengan manajemen tempat tinggal saya tu. Sepatutnya kita bayar maintenance untuk jaga keselamatan. Bukan benda berlaku, kita ngangar aje. Bila saya tengok kereta tak ada tu, saya dah agak, takkan kita kena curi. Kita bukan orang pertama yang kereta kena curi. Chances nak dapat balik tu tipis. Tapi kalau rezeki kita berpihak kepada kita, InsyaAllah dapat balik. Saya nak barang-barang dalam kereta tu sebenarnya. Kereta you boleh dapat benda yang sama kan. Tapi barang-barang dalam kereta tu yang susah dapat. Itu yang saya ralat sebenarnya. Bila kita simpan terlalu banyak barang dalam kereta, bila kereta jadikan rumah. Yang paling penting saya punya dokumen-dokumen kerja, jadual kerja saya semua. Tak tahu dah esok saya kena buat apa. Saya macam down sorang-sorang. Kalau orang tengok saya cool lah. Cuma bila saya kenang balik apa yang ada dalam kereta tu, macam alamak sayangnya. Saya redha lah. Bila saya duduk dekat rumah kan, semua adik-adik datang, dia orang kata you okay ke? Saya kata apa? Nak tak okay, saya teriak keluar air mata darah apa. Bukan dia nak main balik. Okay je lah. Selepas ini adakah Rozita Cik Wan masih lagi meletakkan barang-barang keperluan you semua dalam kereta tu? Bag berjenama, pakaian berjenama, kasut berjenama. Saya langsung tak buat handbag dah hari ni. Biar duduk je kat rumah tu. Saya pun tak faham. Beli kereta mahal pun security tak ada. Orang masih boleh curi kereta tu senyap je. Tiba-tiba hilang macam gaib. Apa komen you apabila ada pihak yang merasakan Cik Ta banyak duit, hilang je boleh ganti? Patah tumbuh hilang berganti. Betul. Tapi yang berganti tak sama. Macam kalau bag dia tu, kalau masuk satu-satu je kat Malaysia, you nak kena pergi cari kat mana pula. Itu yang ralat sebenarnya. Kasut, custom made. Bila kita ada duit, tak semua benda yang hilang tu kita boleh dapat balik. Tak, salah sebenarnya. Itu orang mulut jahat cakap macam tu kat saya kan. Tak pula kita bila kereta orang tu, dia tak faham. Dia tak ada di situasi kita. Orang yang cakap tu, dia pakai lutut, bukan pakai kepala otak. Alah tak. Ada tak Rozita Cik Wan mengesyaki siapa-siapa yang ada niat buruk kenakan you? Mungkin ada orang yang tak puas hati, yang sakit hati. Saya ada jugalah suspek seorang. Hairan sebab banyak kereta di situ. Tapi kereta Rozita Cik Wan juga yang jadi sasaran. Dia bukan kereta air baru pun. Kereta dah berapa tahun. Polis tanya juga. Dan dia minta nombor telefon. Dia boleh trace daripada telefon semualah. Dua kali kot I post gambar kereta I. Banyak yang doakan supaya I dapat balik kereta tu. Terima kasih banyak. Banyak. Kalau yang tak faham tu, biar satu hari nanti dia akan faham. Bila dia kena benda yang kita kena. Orang-orang yang belum menjadi mangsa, kena lebih berhati-hati. Kereta tetap kereta, bukan boleh jadi rumah. Bila kita dah terkena, kita lebih berhati-hati.
Itu dia. Ha, nampak tak? Jalan-jalan wasan awal tu. Oh, bawah. Itulah dia cerita dia kita kan. Kita doakan ramai-ramai supaya insyaAllah kalau ada rezeki berpihak kepada Cheta kan, ia akan dijumpai. So, lepas ni pun kita jadikan sebagai satu pengajaran juga. Barang-barang berharga tu jangan diletakkan di dalam. Kalau dia boleh jadi kat Cheta, maknanya dia boleh jadi kat semua. Boleh jadi kat AG, boleh jadi kat awal kan. Bahaya. Jadi kita berwaspada. InsyaAllah. Okey, daripada cerita Cheta, kita nak beralih kepada satu cerita yang gembira. Sebab ramai ni, Wal, rakan-rakan artis kita yang sudah bergelar Dato' Hans Isaac, Dato' Norman Hakim. Eh, Norman Hakim pula. Dato' Norman Kiariu. InsyaAllah. Sekarang ni Dato' Ifa Razia. Ya, yeah, katanya memperolehi Dato'. Syukur Alhamdulillah. Apapun, tahniah jugalah daripada Melody. Tapi, Ifa Razia, dia pun cakap, alah, biasa-biasa je. Kenapa dia tak mengiyakan, dia tidak menidakkan. Tapi siapa yang kasih? Selalu kalau orang dapat Datuk, orang suka kan. Dan dia cakap Datuk tu digunakan ketika waktu formal. Mungkin dia rasa Datuk tu rasa tua lah. Sebab mungkin tu tak lah, nak. Kau kena faham. Yalah, faham, kan? Tapi nak panggil apa? Panggil Datuk? Panggil lah. Dia cakap tak payah? Mah, kita tanya lah. Datuk Ifa Razia nak panggil Datuk ke lepas ni? Ifa Razia je lah. Ifa Razia. Macam mana? Tak tahu, tak tanya lah. Nak panggil apa eh? Gelaran Datuk kepada sesetengah artis tidaklah asing lagi di dalam industri ini. Terbaru, Ifa Razia dikatakan telah mendapat gelaran itu. Namun, baru-baru ini, dikatakan gelaran itu telah dipertikaikan oleh sesetengah pihak. Sejauh manakah kebenaran itu? Kita dapatkan Ifa Razia. Macam mana cerita tentang pangkat Datuk yang telah dianugerahkan? Betul ke Ifa Razia dapat pangkat tu ataupun itu semuanya semata-mata? Sebenarnya saya mengenai isu tu saya no comment. Sebab apa? Takut nanti menyinggung ada pelbagai pihak. Lebih baik saya berdiam diri. Ya pun tak, no pun tak. Tapi saya ada pergi di satu majlis agak besar juga, majlis yang di mana Ifa Razia menjadi presiden. Hostnya yang panggil Ifa dengan gelaran Dato' Ifa Razia. Sebenarnya macam mana Ifa dengan kawan-kawan ke? Sebab setahu saya, Ifa Razia adalah seorang yang akan bagi tahu segala apa yang awak buat. Sebenarnya majlis tu bukanlah majlis untuk saya war-warkan apa-apa isu mengenai Datuk ke apa ke. Pengacara majlis tu terlepas cakap ke apa saja nak beritahu ke, saya tak tahulah. Saya anggap benda tu alah, itu mungkin satu penghormatan ke bagi saya ke. Jangan cakap saya di ke apa, bukan saya nak ke apa, tapi saya tak nak komen. Apabila saya terbaca satu artikel, katanya Ifa Razia mendapat gelaran itu pada bulan Januari tahun ini. Setahu saya, Ifa Razia ni adalah sejenis. Kalau on the way nak pergi ambil, sejenis. Kalau dalam perjalanan nak pergi ambil pingat tu pun dah post dah dekat Instagram, walaupun pingat tu belum dapat kan. Jadi tapi dalam masa 8 bulan senyap macam tu. Bulan 1, saya tak mengiyakan pun benda tu. Jadi saya suka berdiam. Ada sebab saya berdiam. Saya minta semua yang di luar sana menghormatilah. Tak perlu saya nak riak ke apa benda. Tapi kan Ifa, macam mana dengan dakwaan yang mengatakan tak nak bagi komen disebabkan kononnya ada dakwaan yang mengatakan Ifa Razia tak habis lagi Datuk ni. Katanya Datuk ni adalah Datuk tak habis tu sebab tak boleh nak bagi tahu orang luar. Boleh main bulan macam ni. Kelakarlah. Apa pun saya no komen juga kan. Saya tak kisahlah apa orang nak cakap lah. Saya soran ke. Tak kisahlah apa juga. Kencapan, cacian pada saya. Saya kena terima, kena telan. Tak apalah. Yang mengetahui perkara yang sebenar adalah diri saya dan pihak-pihak yang tertentu. Tidak mengaku dapat dan tidak juga menidakkan pangkat Datuk tu. Tapi jika ada seseorang ataupun sesiapa yang mengatakan bahawa apa kelayakan Ifa Razia untuk mendapat pangkat Datuk tu dan apa sumbangan Ifa Razia dalam industri ni, macam kalau dilihatkan secara mata kasar tidak ada apa-apa sumbangan. Macam tu. Komen Ifa Razia. Cuba anda lihat daripada mata hati anda. Mungkin nampak benda-benda tu ataupun buat-buat anda tak nampak kan. Mungkin saya dinilai dari sudut yang lain. Bukan dari sudut entertainment ke apakah dan itu saya pun tak berani nak komen. Bukan saya yang beri ni, saya hanya nak cakap terima pun tak. Saya pun tak komen juga benda tu. Kalau dilihatkan artis-artis dalam Malaysia ni yang mana dianugerahkan pangkat Datuk ke Datuk Seri, mana yang tak pernah kena kutuk? Semuanya kena kutuk. Semua dipertikaikan. Walaupun sumbangan tu mereka besar kecil, besar kuman pun, tapi kita kenalah hargai itu antara sumbangan mereka. Mungkin bukan sumbangan dari segi wang ringgit, mungkin daripada idea, mungkin daripada tenaga, itu merupakan sumbangan juga. Jadi kepada semualah artis-artis yang mendapat anugerah daripada tak kisahlah mana-mana negeri, daripada mana-mana sultan pun, kita sebagai rakyat Malaysia ni patutlah kita menghargai dan kita mereda apa yang orang telah berikan anugerah kepada mereka ni. Kan? Sesungguhnya hanya Allah yang tahu. Kan? Jadi kita ni sebagai manusia biasa tak perlulah kita nak berdengki kianat sesama sendiri. Itu jelah pesan saya pada semua masyarakat di luar sana.
Ahmad dan juga Mira Filzah, dua artis yang naik pada waktu yang lebih kurang sama dengan gaya dan juga penampilan yang lebih kurang sama juga. Mungkin disebabkan terlalu banyak persamaan. Katanya dulu pernah ada salah faham antara anda berdua. Sejauh mana kebenarannya benda tu? Tak benar lah. Tak ada gaduh apa-apa pun. Kita orang baik, boleh tidur sebelah-sebelah ya, Mira. Tak ada apa. Okey je, okey je. Tak pernah gaduh. Siapa yang memulakan cerita yang kononnya Mira dan juga Mia ni bermasam muka, konon-konon bersaing antara satu sama lain secara diam? Daripada social media rasanya kot. Tapi tak ada apa-apa pun, kita tak pernah keluar kata kita gaduh ke apa ke. Tak pernah keluar statement macam tu. Betul, social media lah. Social media yang apa tu mencetuskan benda ni. Sebenarnya tak ada apa-apa pun. Kita orang boleh jumpa. Memang tak ada isu apa-apa. Adakah itu dimulakan oleh peminat anda ataupun peminat drama yang anda lakonkan? Yang mungkin jarak antara drama yang anda lakonkan tu terlalu dekat. Dan juga salah satu sebabnya mungkin kerana menggunakan hero yang sama. Tak ada isu nak gaduh apa-apa pun yang siapa yang mencetuskan apa semua ni. Just social media. But then after all kita orang okey. Tak ada nak gaduh apa. Kenapa nak gaduh dunia industri ni tak besar? Bila perkabaran ataupun berita negatif itu diperkatakan umum, adakah anda berdua ada menghubungi satu sama lain bertanyakan ada apa-apa ke yang berlaku antara kita ni? Kalau ada yang disembunyikan ataupun mungkin tidak dapat diluahkan secara berdepan sebelum ini. Tak ada, kita tak ada hubungi apa-apa kan. Sebab kita berdua rasa benda ni tak betul dan buat apa kita nak discuss. Lainlah kalau betul kan kita discuss lah macam mana nak jawab ke apa kan. Tapi benda tak betul, kita senyap sajalah. Tak ada langsung pun. Sebab tak tahu je lah. Benda tak betul. Tak ada rasa kan kalau tiba-tiba berdepan rasa macam awkward ke ada dulu dengan tu Mia tak puas hati ke? Kalau ada rasa salah. Kalau tak salah tak awkward. Tak ada gaduh apa-apa, okey je. Tak suka dengan ayat gaduh tu pun. Mia dengan Mira dari dulu daripada awal kita kenal sampai sekarang tak pernah ada apa-apa masalah langsung dan kita baik-baik je. Kita orang memang tak ada isu apa-apa pun. Janganlah create benda yang tak ada. Benda tu pula benda yang tak betul. Please lah, stop it. Okeylah, kita orang akan stop it kan. Stop it lah. Okeylah. Yalah, mungkin dia orang tengok Mia Ahmad, Mira Filza, dua-dua cantik, dua-dua bertudung kan. Asal tak nak gaduhkan dengan Sheila Rusli je bertudung juga. Dia tak ya juga kan. Ha. Patut mereka perlu gabungkan mereka berdua, tak perlu digaduhkan, dirapat-rapatkan lagi. Ha. Rapat-rapat jugalah rapat kan. Lagi, ha. Ni nak cerita pasal ni. Yang dulu rapat tapi sekarang ni lepas putus cinta, dia kata dia dah tidak mahu apa-apa kena mengena dengan kontroversi. Oh, dia nak ke? Bersih je. Patutlah dah lama tak nampak cerita dia dekat mana-mana. Dia sekarang ada adik-adik dia je. Dia ada Nelida Sendros, dia ada Ukasha Sendros. Lagi satu. Lepas tu dia ada adik-adik lagi seorang. Riz Rose apa? Raisa Riz Rose. Macam itulah. Yang pengacara tu. Kenapa dia tak Sendros ah? Iyalah, nak kelainan sikitlah. Okey. Cerita tu kita akan kongsikan sama dengan anda juga dan dengar cerita. Artis lamalah nama dia Kamal Pendek. Ada cerita yang tersendiri. Dan nak keluar daripada industri macam tu lah. Oh, kalau kita masih ingat tahun lepas kita ada siarkan dalam Melodi yang beliau tidak berapa sihat. Jadi tahun ni kita ada cerita pasal Kamal Pendek ni dan juga cerita tentang Ukasha kan Nelida tadi aku cakap. Ini cerita Kamal dulu. Oh, Kamal cerita dulu. Cerita pasal abang Kamal Pendek dulu. Oh. Katanya boleh bergerak dekat-dekat nak dekat lebih apa-apa pun tak tahu. Kita doakan yang terbaik. Betul. Semoga beliau dikurniakan kesihatan InsyaAllah. Dan juga dipanjangkan umur. Memang betul. Jadi samalah kita jaga kesihatan diri kita sendiri. Betul. Makan nak kena jaga. Tak apalah nak diet juga tapi diet jangan sampai mudaratkan diri. Ini bukan nak cerita pasal abang Kamal Pendek. Tak, kita cuba diet. Tapi tak jadi. Tapi tak menjadi. Aduh, hai. Aku pun tak macam apa-apa. Manalah. Okay sebab lah. Inilah Farid Line Clear asyik sponsor kita. Oh ya. Yeah. Lepas ni ada lagi. Kita tak kita balik terus. Okey, dah. Sekarang kita nak dengar, nak tengok cerita apa sebenarnya yang terjadi kepada abang Kamal Pendek. Insya-Allah kita doakan yang terbaik. Saksikan. Bertempat di Disaji, Titiwangsa telah diadakan rumah terbuka untuk penyerahan kad keahlian Mike Khairat kepada 11 artis veteran. Pelakon veteran iaitu Kamal Pendek turut hadir ke majlis tersebut. Pihak Melodi sempat menuramah beliau tentang kesihatan dan keadaan beliau. Moga-moga semuanya dipermudahkan insyaAllah. Lepas daripada pembedahan dua kali, saya tak boleh berjalan tanpa tongkat. Menggunakan tongkat juga. Lepas itu, tenaga tak berapa begitu kuat. Lemak. Kalau jatuh, saya jatuh begitu. Tak boleh bangun balik. Saya menggunakan tongkat ni untuk nak bergerak. Sekarang ni aktiviti tak ada apa-apa. Mana-mana pun tak ada. Hanya kita duduk di kampung berehat sajalah. Rasa lebih baik saya mengundur diri, beristirahat untuk diri saya. Kerana kesihatan saya pun nak kena jaga juga. Ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat dan juga saudara mara saya, kaum muslimin dan muslimat, rakyat-rakyat Malaysia yang mengenali diri saya. Semoga selamat dan sejahtera. Siapa tidak kenal dengan Pak Engku, seorang chef selebriti yang menguruskan catering makanan majlis-majlis perkahwinan para selebriti tempatan maupun majlis kenamaan. Kini Pak Engku kabarnya sudah menyanyi dan baru sahaja melancarkan album rayanya minggu lalu.
Adakah Pak Engku menceburi bidang nyanyian ni sebabkan dikelilingi oleh para-para selebriti ataupun bagaimana? Minat untuk rakam CD daripada dulu masa kecil lagi. Tapi tak ada peluang. Sekarang ni bila ada duit je dah boleh buat album. Inilah masanya untuk saya melunaskan impian saya. Satu album. Saya tengok lagu raya makin kurang orang buat. Setidak-tidaknya lagu saya ni boleh jadi evergreen lah. Alhamdulillah lah. Setiap hari diputarkan di radio. Saya pilih 6 orang penyanyi ni yang sebab boleh. Boleh menyanyi, menari, boleh masak. Kami ada projek di luar negara bulan 10. Selain daripada memasak, kami akan buat persembahan. Cara ini saya dapat promosi mereka sebab mereka tu ada bakat. Kalau kata seorang chef selebriti tiba dia jadi penyanyi ni, maknanya orang lain ataupun penyanyi-penyanyi lain tak boleh cari makan lah bila dah ada tambahan penyanyi. Bolehlah cabar talent-talent mereka yang sedia ada. Pak Engku sendiri mungkin ada komen. Untuk arti tempatannya, saya ada kacau periuk nasi awak sebab pasangan saya bukan di Malaysia tapi di Las Vegas. Cik, action sikit. Gurau ni gurau. Daripada pelakon menjadi penyanyi, sekarang ni chef dah mula nak menyanyi. Alhamdulillah, memeriahkan lah. Saya pun dah lama dalam industri. Itu tidak akan menggoyangkan saya. Sebab kita penyanyi perempuan. Mungkin penyanyi-penyanyi lelaki di luar sana lah. Awas. Harap tidak terkesan dengan kemunculan album DK. Eliza Hill. Ini Pak Engku daripada masak jadi penyanyi kau. Oh dahsyat. Patutlah badan dah kurus. Kita pengacara jadi penyanyi boleh juga? Tak payahlah. Ha? Tak payah. Tak nak? Kita jangan rosakkan industri seni Malaysia. Kau nak cakap? Okey tak apa. Tak, ni tengah tengok-tengok Instagram ni. So bolehlah follow kita orang sekali lagi dekat Melody TV 3 Official. Sebab dekat situ ada banyak cerita-cerita menarik. Lepas tu AG Azmi tu sebenarnya? Itu saya, itu saya. Awal Asyari, awal Asyari. Awal mana? Oh, 46 new post banyaknya. Okey. Lagi seorang ni artis, aku nak check dia aktif lagi ke tak. Sebab last kerja sama dengan dia masa bulan puasa itu. Ya. Memang saya bergandingan dengan dia. Dua-dua pakai kempen minuman. So hari ni nak check lah aktif lagi siapa ke tidak. Siapa ni? Ni. Nurul Heliza Helmit. Yes. Ini I punya heroine, Sugar Cinta dulu. Oh, ya. Beliau ni selain daripada, orang kata, penceramah betul, sekarang. Betul. Lepas tu dia penyanyi. Uh-huh. Lepas tu dia banyak buat kerja-kerja amal. Kerja-kerja amal. Di Palestin lah, Gaza banyak, lah. Banyak sangat kerja-kerja amal yang telah pun disertai oleh Heliza Helmit. Dan kerana itulah ramai juga peminat-peminat nak tanya. Heliza Helmit ni ada lagi ke tak dalam industri? Menyanyi lagi ke tidak? Berlakon lagi ke tidak? Walaupun dia tak aktif dalam dunia seni, dia aktif dalam dunia orang kata apa, amal jariah. Amal jariah. InsyaAllah. Bagus. Saya selalu ikut dekat Instagram tengok kan. Uh-huh. Pergi bawa kawan-kawan artis, bina masjid lah, kutip duit lah, hantar ke Gaza lah, macam-macam. Kutip duit. Oh, kutip duit. Apa-apa, tabung. Oh, tabung masjid. Baik. Kita cerita banyak tentang Heliza Helmit. Tapi bila dia nak didirikan masjid? Itu kita tanya dia lah. Nak bina masjid yang betul-betul? Tengoklah. Jawablah Heliza. Heliza Helmit, nama yang tak asing lagi dalam industri hiburan. Dan apa agaknya kabar Heliza sekarang ini? Ada album baru ke? Alhamdulillah, ramai yang tanyakan album Jom sebab ada yang pernah dengar lagu Jom Zikir. Alhamdulillah, album dah nak siap. Lagu semua dah rekod. Mudah-mudahan saya pun tak sabar nak keluarkan album ini. Doalah tahun ini keluar. Dalam masa yang sama, kita rekod juga satu lagi album. Doa untuk wanita solehah. Doakanlah mudah-mudahan album ini dia memberikan manfaat lah insyaAllah kepada diri saya dan juga kepada orang ramai. Macam mana Heliza mempunyai orang cakap kekuatan untuk mengeluarkan album? Padahal kalau kita tengok sekarang ni, ekonomi semakin tidak menentulah kan. Penjualan album tu pun agak terjadi. Just juga. Dengan izin Allah SWT, niat kita adalah untuk menyebarkan lagi banyak dakwah. Jadi bila saya ada forum-forum, kita akan bawa album itu, orang boleh beli secara terus. Kita turun, kok-kok kita pergi ke Felda, kita bawa album tu, makcik boleh beli. Ya? Okey, macam sekarang ni dari segi lakonan, dah tak berlakon ke macam mana? Alhamdulillah dapat tawaran tu. Sampai saya punya manager duk adjust. Tapi jadual saya, sebab kalau lakonan kan dia memerlukan masa yang panjang, jadual saya pula hari-hari ada je program dia. Itu menyebabkan keterbatasan sedikit. Mungkin kalau nak berlakon kena book awal ke ataupun macam mana lah, adjustment jadual tu lah sebenarnya. Mungkin ada producer-producer di luar sana yang macam ingat Heliza dah tak nak berlakon dah. Dah tak nak ke dalam bidang ini dah. Itulah, saya pun rindu juga sebenarnya nak berlakon. InsyaAllah ada rezeki. Tengoklah keadaan ni macam mana dan kesesuaian jalan cerita, wataknya yang saya nak kena bawa. InsyaAllah.
Alhamdulillah. Dia tak jawab lah bila dia nak dirikan masjid betul-betul. Oh, ya ke? Tapi kalau dia dirikan masjid, saya percaya dia akan war-warkan kepada peminat dia. InsyaAllah. Ni, ramai orang kat rumah tu dah marah dah. Tadi kita cerita pasal apa, Lydia Sandrose. Tapi tak keluar-keluar cerita dia. Apa cerita dia sebenarnya? Cerita dia kalau nak kita ikut-ikut dengar-dengarkan, macam lebih kurang je dengan cerita Helza Halimi tadi. Sebab dia dah dulu pernah bercinta dengan seorang selebriti. Okey, okey. Lepas aku tu, kenal. Kan? Lepas tu, bila dah putus, dia kata dia tak nak ada kena-mengena pasal cerita-cerita gosip ni semua tak nak. Ya ke? Dia nak fokus kat kejaya seni dia. Okey, kalau macam tu, kita percaya ramai juga peminat-peminat Nelly ni yang nak tahu bila agaknya Nelly akan jumpa cinta yang baru. Oh, nampak? Dua jantan gosip. Ya kau. Ya, cerita dia. Dah lah dua-dua lelaki orang sibuk tanya anak dara orang. Ya Allah. Tak, bukannya apa. Sebab kadang-kadang bila artis tak nak gosip ni, sebenarnya proper je. Sebab gosip tu kadang-kadang boleh menaikkan betul nama seorang artis tu. Sebab kalau kita tak panggil, tak timbulkan cerita dia, ya itulah namanya. Nanti orang cakap senyap. Tapi orang kata, alah, Dato' Siti tu tak ada gosip pun. Dato' Siti dulu banyak gosip. Banyak. Dah kahwin-kahwin. Betul? Antara gosip-gosip Dato'. Tak payahlah. Ini cerita pasal Lydia lah. Dato' Siti datang tiba-tiba kat sini. Tak ada. Artis dan juga apa gosip memang tak dapat dipisahkan. Tak dapat dipisahkan. Sama ada baik ke, gosip itu tak baik ke, dia memang boleh menaikkan dan juga menjatuhkan nama memang artis itu. Memang betul. Tu. Kerana itulah, kita dekat Melodi ni setiap hari Ahad 12.30 kita akan sampaikan cerita. Bukan cerita je cerita. Dia ada gambar-gambar video daripada artis tu mengaku sendiri. Tak, walaupun dua orang lelaki orang ni bergosip, tapi kita bukan buat mulut. Betul. Aku rasa bini aku dengan Syah ni tengah geleng kepala tengok kita dua orang ni. Aku setiap kali setiap kali balik rumah dia macam apa tadi tu, buat apa tadi tu. Tak ada. Ini tuntutan kerja. Tuntutan kerja. Lepas dia tak dapat gaji lah. Dah. Nelly dia cakap, bila cerita aku nak keluar? Ya, orang rumah pun dah benci tengok kita. Apa kata kita saksikan ni, Nelly Nazaros? Lama tidak mendengar kabar tentang pelakon cantik Nelydia Sandrose di persada dunia hiburan. Namun baru-baru ini kabarnya, pelakon ini baru sahaja selesai penggambaran filemnya bersama pelakon Syarnas Ahmad yang berjudul Jebat. Bukan itu sahaja, Nelydia kabarnya kini lebih fokus terhadap kerjaya seninya dan mahu peminat lebih peka terhadap lakonan dari kisah cintanya. Tahun ini Nelly banyak hasilkan produk lah kot. And baru next year keluar semua produk-produk Nelly. This year banyak Nelly habiskan dengan masa syuting, banyak hari masa dekat set. Tak banyak sangat boleh keluar pergi event. Nelly suka pergi event, Nelly suka pergi kenal-kenal orang. Kita dapat expand kita punya connect dengan orang. Tapi tak sempat, nampak Nelly senyap sikit lah tahun ni. Sebab Nelly banyak busy kat set dan apa semua. And Nelly punya masa syuting pun semua yang panjang-panjang. Tak boleh nak squeeze in. Kalau boleh potong empat nak pergi sendiri, tapi tak boleh. Nelly banyak focus on syuting lah. Ada tak Nelly rasa macam Nelly tak nak terlalu terdedah story-story kehidupan pribadi yang mungkin orang kaitkan ataupun Nelly sebenarnya mengambil masa untuk nak berjumpa dengan mereka di luar sana. Mungkin Nelly ada penjelasan. Betul, Nelly tahu ramai tahun ni yang banyak Nelly tak dapat datang undangan-undangan diorang. Sebab Nelly punya jadual, tapi sebenarnya Nelly tak ada istilah nak sorok daripada orang, nak lari, tak ada. Nelly betul-betul busy and at the same time Nelly rasa mungkin juga bila Nelly free, time tu Nelly ambil untuk muhasabah diri banyak. Nelly nak tengok hala tuju hidup Nelly sebab ni umur Nelly 22 tahun tahun ni, banyaknya Nelly fikir pasal life Nelly. And bukan tak nak share dengan orang, Nelly nak orang pun lah kan pemikiran orang tentang nampak Nelly kisah cinta, nampak Nelly love, love, love. There's nothing pasal Nelly betul-betul yang orang boleh katakan. Nelly nak prove to the world yang not just about love, Nelly nak juga yang quality yang Nelly buat. Benda tu ambil masa untuk Nelly gap a bit bagi orang come fresh about Nelly juga. Walaupun dalam senyap begitu, tapi ada juga orang masih kaitkan tentang isu percintaan. Katanya Nelly dah berbaik semula dengan Chi Razali. Macam Nelly sendirilah. Ada komen, penjelasan. Okay, Nelly nak baik dulu. Okay, penjelasan tak ada daripada pihak Nelly. Nelly rasa Nelly dengan dia masih berkawan. Walaupun apa-apa yang orang kata ingat kami get back, break. Benda tu sebenarnya penat. Sangat penat sebab orang tak tahu, tapi orang assume dan kita pun tak diberi peluang untuk menjelaskan apa yang terjadi. Antara Nelly dan Chi, walaupun kami sama ada berjodoh atau tidak berjodoh, itu seserah pada Allah. Tapi antara saya dengan dia, saya tak bermusuh dengan dia. Kalau katakan saya terjumpa dekat mana-mana, orang nampak saya dengan dia, itu adalah perkara yang normal sebab saya masih berkawan dengan dia. Orang yang saya berkawan selama 4-5 tahun, tak ada masalah. Cuma walaupun saya dengan dia, kami tak tahu masih together ke tak, tapi saya dengan dia masih berkawan. Don't panic. Kita orang okey, tak ada masalah bermusuh ke apa. Cuma saya nak kurangkan gosip-gosip pasal cinta lah. Semua orang pun dah boring. Masuk babak kedua lah. Babak kedua, career ke atau cinta lain? Career. Saya nak buat diri saya ke depan, majukan diri saya. Mungkin sebelum ni dengan urut-urut saya nak berkahwin ke apa, maybe I was young. Saya tak berfikiran jauh. Sekarang ni I'm wiser now. Saya hanya boleh berkahwin kalau saya betul-betul give myself something. Saya terima yang saya ni slow sikit lah bab-bab tu. Alhamdulillah saya nampak tu sekarang. Apa pasangan saya lepas ni pun
pun, saya nak mereka tahu yang saya ada something untuk diri saya juga. Bukannya kahwin and that's it. Thank you kepada semua peminat-peminat saya yang support saya daripada day one sampailah sekarang. And I love you guys. Apa pun saya no go. Ah, eloklah kan. Masuk babak kedua. Ah, masuk babak dari segi kerjaya. Faham. Dan babak kedua juga nak masuk ke cerita Kak Madli ni. Babak pertama nampaknya macam ada rintangan dan juga halangan. Babak pertama dengan Intala Diana. Babak kedua dengan Emma Embong. Ini babak kedua setengah. Tapi kalau minggu lepas kita dah dengarkan kisah ataupun apa cakap pula. Kenyataan daripada Emma Embong sendiri. Okay. Kali ini kita dapatkan Kak Madli pula. Silakan Kak Madli. Disangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di siang hari. Begitulah yang boleh diibaratkan dengan percintaan antara Emma Maimbong dan juga Kamal Adli. Jika minggu lalu Melody telah mendapatkan kenyataan daripada Emma Maimbong, dan pada minggu ini Melody akan dapatkan pula kenyataan daripada Kamal Adli. Okey, Kamal Adli, mengenai hubungan Kamal Adli dengan Emma Maimbong, macam mana sekarang ni? Ada yang mengatakan yang korang sebenarnya sudah putus, tapi ada yang kata tidak daripada mulut Kamal Adli sendiri. Saya just go with the flow. Now, okey, saya tak nak keluar apa-apa pun daripada mulut mengenai status. Saya cuma boleh cakap sekarang ni, apa yang jadi, mungkin salah tu berpihak dekat sebelah saya lah kan. Saya nak betulkan apa yang salah je, saya buat apa yang boleh. Hope semua orang doa baik-baik je lah kan. Kata Kamal, ini semua silap Kamal dan berpunca daripada Kamal sendiri. Tapi bila lelaki yang kata sebegitu, orang akan cakap, oh ini ada perempuan lain. Kita kadang-kadang ada benda yang kita terlepas pandang kan. Sepatutnya kita pandang tapi kita terlepas kan. Itu tak makna kita ni tak sayang. Tak ada kena-mengena orang ketiga ke yang pernah sebelum ni keluar-keluar lah pasal perempuan tu lah. Tak ada. Memang tak, saya baik tau. Saya sangat sweet sebenarnya. Ada je saya terbaca yang mulut-mulut tu yang macam agak you know. Tapi tak apa, it's okay. Saya dapat pahala banyak tau pahala saya sekarang ni. Saya macam tak buat apa-apa tapi pahala saya berlambat pasal mulut-mulut anda semua. Saya macam bersyukur. On my side, saya tak ada apa-apa. Saya betulkan, saya sayangkan hubungan ni. Hopefully okey lah. Isu ini timbul apabila setelah awak balik daripada overseas, awak syuting di sana selama sebulan. Ada spekulasi yang mengatakan memang awak buat hal dekat sana. Komen awak tentang tu. Saya pergi kerja lah, saya ikhlas lah. Bulan Syawal pula tu kan, dengan tak dapat rayanya, saya nak buat hal apa lagi. Dah lah saya kena kompak kat sana kan. Raya tak ada hal saya. Saya dapat tekanan dekat sana. Saya sambil shoot travelogue, saya ada shoot telly dekat sana dengan Fatia. Lepas orang kaitkan pula dengan Fatia. Saya tak faham kenapa perlu buat benda tu semua. Saya kerja ikhlas, saya cari rezeki sebab saya nak kahwin. Kalau ada jodoh tu, insyaAllah Allah tu kuatkan. Saya just perlu doa-doa daripada anda aje. Saya bukan cakap kat sini because of benda ni nampak desperate ke apa, tak ada. Saya tak cari pun di mana reporter, saya tak nak pun gossip ni, saya tak minta pun. Orang tanya, saya nak clearkan things sebab tak ada kena mengenai Emma pun. Emma okey, Emma baik. Kalau nak salah, ni salah abang ni. Bila awak mengaku yang itu salah awak pun semua, awak tak takut ke lepas ni memang ada kecaman-kecaman hebat yang akan awak terima? Itu dah biasa. Kalau berani main datang jumpa depan-depan lah. Kalau cakap dalam type tu, bukan level saya lah kan. Saya bagi tahu saya bukan main-main. Dalam apa-apa relationship saya tak pernah main-main. Saya memang serius. Allah temukan saya dengan seseorang tu bersebab kan. Mungkin putus sebab bukan jodoh lah. Cuma saya rasa mana saya boleh fix, saya betulkan je. Itu je. Berakhir sudah cerita panas kita minggu ini. You're the man lah mengaku salah. Betul lah, my bad. Baiklah, minggu depan kita akan bersama dengan anda lagi. InsyaAllah AG dan juga Awal dalam Melodi. Tu, tingkatkan prestasi. Kurangkan kontroversi. Dan beri di atas bakat sendiri. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye. Baik, kadang-kadang sukar ya untuk kita mentafsirkan apakah sebenarnya maksud cinta itu sendiri. Ha, saya tinggalkan untuk anda fikir sedalam-dalamnya. Bagi pihak penerbit Michelle Wee dan seluruh tenaga kerja Melodi, selamat berhujung minggu. Seperti biasalah kan, kami tinggalkan anda lagu Mal Imran, Cinta Sukar Ditafsirkan. Kita jumpa dan jumpa lagi minggu depan. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum dan bye-bye. Sebab hati ada simpan cinta lalu. Setiap penjuru tersimpan memori. Setiap gerakku terdengar suaramu. Sebagaimana ku kata, ku masih perlukan dia untuk ku terus jalani masa ini.